Pemerintah Kota Jambi menggelar buka bersama dengan unsur Forkopimda dan OPD di pemerintahan Kota Jambi dengan tujuan menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi di bulan suci Ramadan. Pemerintah Kota Jambi menggelar buka bersama dengan dihadiri oleh Sekda Provinsi Jambi dan seluruh OPD pemerintahan Kota Jambi. Acara ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi di bulan suci Ramadan di Aula Griya Mayang, Jumat 5 April 2024. Dalam sambutannya, Ibu PJ Wali Kota menekankan pentingnya bersyukur atas nikmat kesehatan dan iman. Acara ini juga merupakan ibadah sunnah yang bernilai tinggi, di mana semua yang hadir dapat merasakan keberkahan bulan Ramadan. Selain itu, Sri juga mengajak untuk meningkatkan kontribusi dalam membangun Kota Jambi dan Provinsi Jambi, baik dari segi spiritual maupun ekonomi. Bulan suci Ramadan diharapkan dapat menjadi momen untuk meningkatkan semangat dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam bisnis kuliner dan perdagangan musiman. Dalam konteks spiritual, Sri mengingatkan akan pentingnya mengikuti jalan keselamatan yang telah ditetapkan dalam agama Islam dengan mengikuti perintah Allah, Rasul, dan pemimpin yang adil. Diharapkan dapat menjamin keselamatan hidup manusia hingga akhir zaman. Sementara itu, Sri mengajak untuk terus menjalin persaudaraan dan kebersamaan, baik dalam konteks ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah Watoniyah. Dengan persatuan dan kesatuan, segala tantangan dapat diatasi demi kemajuan Kota Jambi dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan semangat yang tinggi, pemerintah Kota Jambi bersama seluruh pemangku kepentingan siap untuk terus berjuang demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.